So, alat ni adalah untuk apa tadi? Untuk tadi cik Faiz cakap apa? Separate dia bla 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 tu kan. Apa separate tu? So, dia nak daripada satu darah dia akan jadi yang putih dengan yang merah tu kan. So yang merah tu adalah sel-sel darah merah, darah putih apa semua. Yang putih tu kita panggil sebagai plasma. Ataupun kalau kata kita biar dia dissolve sendiri, kita panggil dia serum lah. Ataupun serum. Okey. Tu buka. Boleh buka? Okey. Untuk on switch belakang, dia akan menyala. Dengar tak bunyi tadi? Clark tu. Okey, cuba try buka pula. Buka-buka. Dengar. Oh, keren. So, rotor ni dia akan pegang sampel. Dan benda ni, batang badan dia ni pun rotor juga. Motor benda bawah tu yang gerakkan dia. Kalau pernah main kereta mainan dulu kan, kan motor dia kan? The same thing, cuma lagi besar. Oh. Okay, so bila kita pusing kat sini, apa yang awak boleh observe? Sebagai seorang technical lah. Benda paling basic sekali. Benda ni berpusing, nampak? So bila ni pusing, benda ni pusing. Contoh bila saya stop kan, dia akan stop. Okay, so bila saya pusing benda ni, dia akan pusing. So saya tutup pintu dia. So bila saya cuba nak buka balik, tak boleh. Saya tak boleh buka. Tu adalah safety features dia. So safety features pertama adalah auto lid lock dekat bahagian lid. Second safety features, kita baru cakap tadi, benda ni berat. So bila dia pusing, dia bukan pusing pada kadar biasa tau. Pernah tengok tak kalau buat kereta, meter belah sini yang kilometer per hour, meter yang belah kiri tu, dia tulis meter apa? Siapa tahu? Meter RPM, betul. So rotation per minit, berapa putaran dia dalam masa seminit. So maksimum untuk mesin ni, dia boleh pergi sampai ni 35. Stop pun tak stop. Lama pula dia nak stop. Bukan 40, 40 darab 100 sama dengan 4,000. So bayangkan kalau awak ambil satu pendulum atau pusingkan daya juga kan, awak rasa boleh dapat 4,000. Sebab tu kita perlukan mesin ni. So dengan 4,000 tu, kita akan ada satu tubing helper contohnya. Ini kita akan letak dekat sini. Nanti kita cari kan. Ada sentiasa balancekan tubing dalam ni. So kalau you ada tiga, you kena tambah satu lagi sebagai dummy untuk balancekan dia. Sebab bila dia berpusing, awak faham kan, dia kena balance tu sama. Kalau tidak, nanti dia akan bergoyang, dia akan bergetar. At the end, benda ni boleh meletup. Bawa baik kan? Peti siapa yang dia pakai mesin basuh lama tu? Minit. So kita start. Agak-agak dia bergerak. Mana awak tahu? Awak tengok dia. Itu cara describe dia. Kenapa? Macam bila kita engineering kan, bila cakap kenapa benda tu bergerak? Macam mana awak tahu? Saya sentuh, saya rasa dia bergegar. Saya dengar bunyi dia dah bergerak. Dan saya dapat observe benda dia bergerak. Yes. Dan kita panggil sebagai tachometer. Jangan salah faham dengan makanan tachometer. Nama sama benda lain. Tachometer ni adalah untuk kita check speed. So kelajuan lah. So dia cakap sini 4,000, tapi kita boleh test kat sini. Nampak dia ada laser ni. Kita masukkan dekat dia punya pickup ni. So nanti kita akan dapat bacaan RPM dia. Kenapa saya tak dapat sekarang? Kita tengok, saya rasa saya tak dapat bacaan. Dia ada satu sensor yang dia detect sama ada awak punya rotor tu bergerak atau tidak. So bila dia bergerak, sensor tu akan bagi tahu suruh lock. Kalau dia detect tak bergerak, dia akan suruh buka. Tetapi kenapa bila kita tak power on tadi, dia tak boleh buka? Sebab sensor tak berfungsi. So bila sensor tak berfungsi, dia tak boleh bagi tahu suruh buka. Dia tak tahu benda ni dah stop ke belum. Dia punya nak jaga keselamatan, cakap kalau kata tak ada bagi syarat kata dia stop, saya tak nak buka. Dia tak bagi buka, saya akan bagi tahu kenapa. So, sini ada satu emergency ni tau. Hole tau. Ini kalau kata sensor tu problem. Sensor tu. So, ini jangan buat dekat side. Ini hanya untuk kita tengok berapa kelajuan dekat sini. Do it under supervision lah maksudnya.
So boleh nampak. Bayangkan kalau kata tiba-tiba kita termasuk jari kita dalam tu. Friend out lah. Terkejut. Okay. So this is why dia ada safety-safety ni semua. Okay. Dan ini adalah anak yang paling banyak dekat hospital. Dan adalah yang paling slow sekali. Paling slow sendiri? Yeah. So ini kita panggil sebagai small bench top lah. Centrifuge. So nanti dia ada paling 16,000 RPM. Dia boleh pergi sampai 100,000 RPM. 100,000. Ha. So kalau kata yang ni, okay, ini biasalah tak ada apa pun. Tapi kalau kata yang paling laju tu, dia kena ada refrigeration system. Maksudnya dalam dia macam peti sejuk. So bila dia pusing laju, untuk coolkan dia punya motor tu, dia kena sejuk. Manage centrifuge, awak akan manage sistem penyejuk bekuan ni sekali. So that's a little bit about lab punya barang lah. Dan kalau kata tak ada centrifuge ni, lab tak boleh hidup. Sebab sampel-sampel yang kita nak apa, that serum tu kan, serum tu, dia diperlukan untuk run mesin-mesin yang lain ni. Chemistry analyzer, blood, apa semua, semua dia kena pakai yang jenis tu. So kalau tak ada ni, memang kita kena marah dengan orang hospital lah. That's why kita kena maintain dia. So bila kita dah buka force tadi, nampak apa berlaku? Dia tak berhenti mengejut, betul tak? So dia berhenti slowly, gradually slow. So bila dia buat macam tu, kenapa? Sebab kita nak jaga sampel. Satu, tak nak rosak motor, dan kita tak nak rosakkan sampel. Engineering wise, tak nak rosakkan motor. Aku suka pendapat dia. Dia akan naik error. So this is the error code lah. So kalau kata normally kalau macam ni, kita nak reset dia macam mana? Tutup, buka balik. Sama macam phone you guys, kalau hang kita buat apa? Restart. So most of the time, sebab kita main dengan barang elektronik kan, so dia akan ada glitches dan bugs lah. So tu kita kena expect lah. That's why kalau kata apa-apa alatan kita, kita kena setiap saat update. Push, nak error lain pula. Okay, so that's all about centrifuge. So kalau kat batin kita boleh tengok ni cara untuk kita control RPM dia lah, berapa kelajuan. Yang ni kita punya start, kita punya stop. RCF ni adalah dia punya, nak tukar dia punya speed sama ada RCF ataupun RPM. Impulse ni pula, siapa pernah pakai blender? Kalau kata kita pakai blender 1, 2, 3, mesti ada yang sebelah tu kan? Yang sebelah tu lah, kita boleh tekan impulse tak puas lah. Dia dah spin 40 minit, tak cukup lagi. Kita tekan tu, dia akan pergi dekat speed yang kita pilih tadi tu. Selagi kita tekan, selagi tu dia pusing. Tu je lah. So this is a very simple equipment, lab equipment, paling penting dan paling berharga. So that's all about this.